bertemu lagi di hari Minggu ini untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama ya. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan menyanyikan dulu lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk ambil sikap berdoa sambil kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Mari Tuhan, Engkau sertai kami supaya kami dapat melakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih bersemangat kan? Nah, kita sekarang akan memuji Tuhan lagi. Ya, bersemangat ya. Yuk kita boleh berdiri yuk. Kita dengar suara Tuhan memanggil ya. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Gembira ya.
semuanya ingin ya? Ya, untuk mempersiapkannya, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ambil sikap berdoa, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan. Sambil menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kami mengucap syukur kami sudah melakukan dengan baik ujian-ujian yang Engkau ajarkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pakai telinga kami untuk mendengarkan, dan pakailah hati kami untuk dapat menerima segala yang Engkau perintahkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Miriam. Saya punya dua saudara laki-laki. Yang satu namanya Harun. Yang satu lagi namanya Musa. Suatu hari saya datang ke Harun tanpa tahu Musa. Saya datang, saya bilang sama Harun, "Harun, apa lebih sebel? Sedih banget. Aku iri banget. Aku sebel sama Musa, juga sama Tuhan. Kok bisa ya Tuhan pilih Musa? Kenapa gak pilih kita aja, Harun, sebagai pemimpin bangsa Israel? Sumpah. Coba bayangkan, kita kan kakaknya. Kita lebih tua. Bangsa Israel itu kan bangsa yang besar. Bangsa yang banyak rakyatnya. Musa kan anak kecil, adik kita. Ih, iri aku Musa. Sama Musa aku iri banget. Setuju gak sih Harun?" Udah gitu, Musa itu punya kesalahan tahu. Kan kebiasaan bangsa kita, bangsa Israel, kalau yang sudah besar itu, yang sudah dewasa kan boleh menikah tuh. Kebiasaan bangsa Israel itu, bangsa kita, gak boleh menikah sama orang bukan orang Israel. Musa bisa-bisanya dia menikah sama bukan orang Israel. Kan dia sudah melanggar itu. Tuhan gimana sih? Pokoknya aku iri banget. Kenapa gak salah satu dari kita aja yang dipilih jadi pemimpin bangsa Israel? Aku gak suka. Aku sangat-sangat iri sama Musa. Iri sekali. Gak suka. Teman, ternyata aku pikir cuma aku sama Harun yang tahu cerita ini. Aku iri sama Musa. Tuhan dengar. Aduh.
bisa. Tiba-tiba, lihat. Lihat, teman-teman. Saya dimarahin, saya ditegur Tuhan karena saya sudah punya hati yang iri. Saya dikasih sakit. Aduh, sakit ini mengerikan. Ya, saya kena sakit namanya kusta. Karena saya sudah punya hati yang jahat, punya hati yang iri. Tuhan gak suka sama orang yang iri hati. Aduh, saya takut sekali punya sakit seperti ini. Karena sakit ini belum ada obatnya. Semua orang pasti gak mau deket-deket sama saya. Karena takut tertular. Akhirnya apa? Saya diem di rumah. Saya gak pergi kemana-mana, saya gak berani. Karena pasti orang-orang akan mengucilkan saya, menjauhkan saya. Aduh, saya sampai ngeri sekali. Ngeri saya. Aduh. Teman-teman, tapi tahu gak? Saudara saya yang namanya Musa itu, benar-benar hatinya baik sekali. Baik sekali. Padahal dia tahu, teman-teman, kalau saya itu dan Harun iri sama dia, gak suka sama dia. Dia apa? Pas dia tahu saya kena sakit, dia datang kepada Tuhan. Musa datang kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dia minta tolong Tuhan, ampuni saudara saya Miriam, jangan kasih dia sakit, tolong sembuhkan, ampuni kesalahannya. Luar biasa, ternyata Musa begitu baik, hatinya benar-benar baik. Dia sayang sama saya, padahal saya sudah iri sama dia. Dia berdoa sama Tuhan, dan ternyata teman-teman, betul, saya sembuh. Saya dari sakitnya saya sembuh. Lama loh teman-teman, saya sakit ini selama 7 hari. Saya gak kemana-mana. Saya diam di rumah. 7 hari saya sakit kusta. Tapi Tuhan sembuhkan karena Musa sudah berdoa. Sudah minta tolong sama Tuhan supaya saya diampuni. Sejak saat itu teman-teman, aduh saya rasanya malu sekali sama Musa. Malu sekali sama Tuhan. Saya sudah iri. Sejak saat itu saya gak mau lagi. Gak mau lagi iri hati. Saya gak mau lagi. Aduh ampun, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta maaf sama Musa. Kalau saya sudah punya. Ya, adik-adik, kisah yang tadi itu ada di Alkitab. Itu ada di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-16. Dari cerita ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Kita mau gak seperti Miriam yang iri hati? Gak mau gitu ya. Jadi kita belajar dari kisah Miriam bahwa kita tidak boleh punya rasa iri. Tuhan tidak suka sama orang yang iri hati. Iri hati itu seperti apa, Lause? Contohnya, adik kita ulang tahun, terus papa sama mama beliin kado. Kita nangis, mau juga kado. Iya, ulang tahun siapa? Kan ulang tahun adik. Kok kita mau juga kado? Itu namanya iri. Atau yang kakak-kakak kelas besar lagi PJJ nih. PJJ terus misternya, misnya, gurunya, ibu gurunya suka sering kali nih panggil-panggil nama teman kita. Sering kali tuh nama si Adi dipanggil-panggil. Adi, aku sebel tau. Si Adi lagi yang dipanggil. Ih, kenapa sih si Adi terus dipanggil? Kesel. Boleh enggak iri seperti itu? Boleh. Seharusnya kita harus berpikir, gak boleh iri. Berpikirnya, kenapa ya? Kok
ibu guru, Mister, Miss itu, ibu guru, bapak guru itu suka sekali sama Adi dipanggil-panggil. Oh, ternyata Adi itu kalau PJJ, baik banget. On terus kameranya, gak pernah ditutup. Kalau ditanya, bisa jawab. Kalau dikasih tugas, langsung kerjain, dikumpulin. Pantes guru suka sama Adi. Kenapa saya gak seperti Adi ya? Seperti itu. Jadi saya gak boleh iri kalau Adi dipanggil-panggil terus. Harus kita rubah seperti itu. Ya, jadi punya hati yang mengasihi. Bukan hati ya, hati yang iri. Seperti Miriam tadi. Gak bagus, Tuhan juga gak suka. Jadi kita mau belajar miliki hati yang penuh kasih, yang tidak cemburu. Seperti firman Tuhan ajarkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Yuk kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Bunyinya apa? Yuk, sudah ketemu? Yang dede-dede kecil minta mama atau papa dampingin, bukain Alkitabnya. Yang kelas besar buka ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Bunyinya apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ulang ya, 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Jadi hari ini kita belajar memiliki hati yang penuh kasih, hati yang tidak cemburu, hati yang tidak iri hati. Karena itu Tuhan suka dan Tuhan sayang sama orang-orang yang memiliki hati yang penuh kasih. Kita belajar hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan mengajar kami begitu indah, memiliki hati yang penuh kasih. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak iri hati. Ajar kami untuk kami tidak cemburu, tapi kami memiliki hati yang penuh kasih. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan hidup penuh dengan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kemudian sudah mendengarkan juga firman Tuhan. Nah, tinggal kita melakukannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik persembahan buat Tuhan. Ya, persembahannya dimasukkan ke sini adik-adik seperti yang di rumah ya. Nanti dititipkan mama papa. Mama papa nanti akan bawa ke gereja gitu ya. Yuk, sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Jadikan pelayanan kami di tempat-tempat yang membutuhkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, gimana tadi sudah dengar cerita kan ya? Tadi Rosa Susi bilang kasih. Sekarang kita mau bikin apa ya buat aktivitas kita hari ini ya? Katanya tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu, tapi disuruh mengasihi. Kita mau bikin apa ya? Ini Loso punya bentuk hati. Apa yang mau kita bikin? Nah, hari ini kita mau bikin
pop-up gift card. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan, kita siapkan dulu. Kita perlu 3 lembar kertas origami yang kecil, 1 lembar yang besar, terus kita perlu double tip. Tapi kalau adik-adik nggak punya double tip, boleh pakai mat. Kalau Laksa suka pakai double tip karena lebih rapi. Kita perlu gunting, kita perlu spidol berbagai macam warna kesukaan adik-adik, kita perlu pulpen, kita perlu pensil, dan kita juga perlu penggaris. Ya, yuk kita buat aktivitasnya. Nah adik-adik, kertas yang tadi sudah kita siapkan, kita lipat seperti ini ya. Pasti semuanya bisa, lipat tengah saja begini, lipat dua ya. Kalau sudah nih, ambil yang bagian luarnya warna putih. Supaya mudah, kita tandain ya. Pakai pensil, dari ujung ambil 1,5 cm. Ini. Lalu dari titik ini ke titik kedua, kita ambil 3 cm. Nah, terus kita buat garis kotak ya. 3 cm juga seperti ini. Satu lagi 3 cm begini. Nah. Di sini sambungin adik-adik biar nanti tidak lupa ya. Nah, kalau sudah selesai, satu aja garisnya. Kita gunting tapi jangan putus semua. Satu. Nah, selesai kan? Ini kita buka, terus dibalik. Di sinilah nanti yang jadi pop-up-nya. Nah, kita rapikan dulu ya adik-adik ya, supaya nanti bagus hasilnya, enggak belepotan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah, ini langsung punya gambar hati kan? Gimana sih cara bikinnya? Tunggu sebentar ya. Untuk membuat gambar hati ini, ambil kertas yang kecil, lipat tengah seperti tadi, lipat lagi, nah bagian yang dilipat adik-adik ingat di sini ada dua, di sini ada satu, kita ambil yang dua, pegang di sini ya, langsung aja gunting. Deh bentuk hati, satu kertas kita punya dua bentuk hati ya kan. Nah adik-adik bikin beberapa ya, dari beberapa warna karena kita perlunya 3. Yang ini sisanya, karena masih ada sisanya nih, langsung mau ambil dulu bagian yang ini, tetap bisa jadi bentuk hati tapi nanti di tengahnya bolong. Nanti bisa dipakai buat hias-hias ya adik-adik ya. Tuh kan, jadi deh seperti ini. Nah, masih ada sisa ini, kita manfaatkan lagi. Pokoknya nggak ada yang terbuang sia-sia, semua bisa dipakai. Nah, Lasa perlu kertas kecil buat apa ya ini ya? Aduh, Lasa juga bingung namanya buat apa, tapi bentuknya seperti ini ya. Yang ini Lasa sudah buat beberapa nih ya, ini kita pakai loh, ini bukan sisa kertas loh nih ya. Seperti ini buat apa? Ini buat ditempel seolah-olah adalah tutup box. Tadi kan kita sudah buat ini boxnya dalam pop-upnya ya. Nah sekarang kita siapin dulu tutupnya, dan tutupnya nanti ceritanya nih sudah terbuka, jadi cuma kelihatan pinggirnya aja nih, gunting double tip dikit aja. Kita ambil warna pink misalnya ya, tempel di salah satu sisi seperti ini, buka lagi, kita buka, siap untuk ditempel di boxnya nih seperti ini ya. Wow, sepertinya masih terlalu panjang, kurangin dikit lagi. Nah yang ada double tipnya ditempel di bagian dalam. Baru satu, kurang satu lagi.
cobain dulu ya, takutnya terlalu panjang. Enggak, sudah pas. Nah, siapin dulu double tipnya. Tempel di bagian dalam ya, jangan lupa ya. Seperti ini. Nah, ini kalau adik-adik lihat, bentuknya seperti box yang sudah dibuka, ya kan? Terus di dalam box ini ada apa ya? Ada tadi. Nah, tiga gambar hati ini nanti kita pakai untuk tulis ayatnya. Yang tadi Lose sudah kasih tahu ayat hafalannya, alamatnya kita tulis di boxnya. Satu. Korintus 13 ayat 4a. Nah, terus alamatnya di sini. Kalau sudah adik-adik, ini kita tulis dalam tiga kertas terpisah ya. Yang pertama, kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Dan yang terakhir, ia tidak cemburu. Nah, mau kita tempel ke dalam box, tapi tempelnya dibalik dari yang terakhir ya. Yang pertama kita tempel adalah ia tidak cemburu. Caranya gimana? Karena Lose sudah siapin double tip, kita tempel di sini double tipnya. Diperkuat lipatannya ya. Terus kita buka. Kita masukin ke dalam box. Kalimat terakhirnya pas di tengah-tengah di lipatan boxnya. Nah, seperti ini. Ini adalah ia tidak cemburu. Setelah itu, baru kita tempel yang dua ini. Sekarang Lose pilih tempel kasih itu murah hati. Tapi hadapnya berbeda ya adik-adik ya. Kalau tadi ini kita lipatnya ke sini, sekarang kita lipatnya warnanya yang ditutup. Nah, kenapa begitu Lose? Karena kita mau tempelin di sini. Nih, tempel di sini seperti ini. Nanti kalau pas pop up-nya dibuka, baru dia kelihatan seperti ini. Nah, tempel di sisi sini ya. Tinggal satu lagi. Ini lipat lagi supaya lipatannya kuat. Dan yang ini kita tempelnya di sisi sebelahnya ya adik-adik ya, jangan sama seperti yang tadi. Nanti nggak bisa tempelin deh. Nah, kita tempelnya di sisi yang ini ya. Nah, ini bagian dalam pop-up-nya sudah selesai. Sekarang kita mau buat kartu besarnya ya. Ini adik-adik, kita tempelin di bagian dalam, bagian warna putih seperti ini. Ambil posisi tengah-tengah ya. Kalau nggak tengah-tengah banget juga nggak apa-apa, sebisanya adik-adik, oke? Okay? Nah, supaya gampang, langsung mau tempelin dulu double tipnya di mana-mana. Seperti ini, lalu kita balik dan lakukan hal yang sama pada sisi yang lain. Kita buka dulu double tipnya. Seperti ini. Yap, kita hampir selesai. Sekarang kita tambahkan satu lagi kartunya. Ini adik-adik, tadi kan kita sudah siapkan tiga kartu yang dilipat ya. Nah, supaya lebih cantik, kita tambahkan satu lagi di sini. Tadi kan ada sisa kertas nih yang Lose bilang bisa ditempelin lagi buat hiasan. Ini Lose sudah kasih double tip di sini. Nih,
gunanya buat tempel di sini ya adik-adik, biar nggak terlalu kosong ya. Nah, bagian luarnya sudah cantik, kita buka bagian dalamnya juga cantik nih ya. Nah, ini dia ayat hafalan kita hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Dari mana? Dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Nah, adik-adik, ini kan ada space kosong di sini nih ya. Kayaknya kok polos amat, jadi gak usah bikin gambar-gambar nih. Adik-adik boleh gambar apa saja, gambar bulan boleh, gambar bintang boleh, atau bunga, atau cuma coret-coret. Ya, kayak gak usah coret-coret gini aja juga gak apa-apa. Ini kalau cuma satu, ya kelihatannya biasa aja. Tapi kalau kita bikinnya banyak, nanti jadi pola, jadi cantik juga kok. Nih ya. Kartunya sudah siap, kita bisa serahkan ke teman kita yang sedang punya keberuntungan atau yang sedang jadi juara. Kita kasih ucapan selamat sambil kasih kartu. Pasti senang banget dong yang dikasih, apalagi cantik begini dibuka. Wow, ada apanya ini? Ternyata ada ayat hafalan yang bisa mengingatkan kita untuk selalu mengasihi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Oke? Ya, ini hasil yang kita buat barusan, bagian luarnya, bagian dalamnya seperti ini. Adik-adik nanti kalau sudah selesai bikin, jangan lupa difoto sama adik-adik juga ya. Terus dikirim ke grup kelasnya boleh, atau kirim langsung ke sini. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, kemudian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita melakukan yang terbaik yang Tuhan ajarkan buat kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Buah-Buah Roh. Boleh sambil tepuk tangan ya. Syukur Tuhan bahwa minggu ini kami sudah boleh bersama-sama memuji dan memuliakan namamu, mendengarkan firmanmu. Bapa, biarlah untuk ke depan Tuhan kami dapat melakukan firmanmu seturut dengan kehendakmu. Berkati dan sertai Tuhan setiap aktivitas kami, dan sertai kami supaya kami bisa bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.
Mazmur 24 ayat 8a. Tuhan, aku cinta padamu, rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Amin. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mazmur 24 ayat 8a. Tuhan, aku cinta padamu, rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Selamat siang, Lose-Lose dan teman-teman. Nama saya Grace. Ini aktivitas saya dan ayat hafalan saya. Mazmur pasal 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. September 2021. Ayat hafalan Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a.
Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. 3. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Keluaran 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Ayat hafalan minggu ini, Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu